Ya, langsung saja teman-teman, di kali ini saya akan mereview Krug As Jupiter Z yang udah modif teman-teman. Jadi kemarin kita suruh modif ini. Kemarin saya suruh modif ini Krug As-nya. Pengerjaannya kisaran ya sama pengiriman itu kurang lebih 1 bulan teman-teman. Ini lebih sebulan. Ini udah tambal teman-teman. Ini udah tambal dan ada beberapa juga yang udah geser torsi juga teman-teman. Ini udah berat sebelah. Jadi lubangnya udah pindah ke bagian agak ke kanan teman-teman. Jadi dia modelnya seperti ini. Berarti agak ke kiri, agak ke bagian ini dia geser lubangnya ke sini. Jadi modelnya seperti ini. Ini beratnya juga udah bertambah. Tambah berat teman-teman karena ini untuk piston 66. Jadi stroke-nya ini 58 ya teman-teman. Sama dengan stroke Mio Sporty standar 58. Stangnya juga pakai Mio Sporty teman-teman. 5MX pakai stang Mio. Bearing masih pakai standar teman-teman. Saya pakai ini, kita pakai standar aja. Ini udah modif ya teman-teman. Karena kalau standar nggak seperti ini modifnya. Nggak bisa seperti ini kalau standar. Ini sudah modif untuk bore up 200cc. Ini berat loh teman-teman, lumayan berat. Nah, fungsinya kenapa kita harus modif seperti ini, karena mesin 200cc itu kan otomatis dari 110cc jadi 200cc, berarti kita wajib ini merubah. Ini fungsinya untuk mendapat torsi di putaran atas teman-teman. Karena kenapa kalau kita nggak modif seperti ini, otomatis motornya itu cuma terbang-terbang saja, lompat-lompat doang gitu teman-teman. Nggak bisa bertorsi. Jadi kita buat seperti ini, kita tambal, berarti bebannya tambah berat. Dan torsinya juga kita sudah geser dikit. Kita geser dikit, itu torsinya memindahkan titik berat. Jadi titik beratnya dia tuh lebih fokus ke sini teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi modelnya dia nanti kalau pas posisi piston pada posisi TMA, dia akan modelnya seperti ini. Agak turun ini teman-teman. Kalau standar dia kan lurus seperti ini teman-teman. Kalau udah geser torsi berarti dia udah seperti ini. Agak turun dikit. Karena titik berat pada Krug As-nya itu udah bergeser teman-teman. Tujuannya kalau saya pribadi ya itu mendapat di RPM atas, istilahnya torsinya lebih rentang ke tenaga putar, rentang tenaga ke putaran atas. Seperti ini ya teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu jadi tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.